Audio Jungle. Sport versus Evos Roar. Fast cam, oi. Evos atau Kaonic untuk pemilihan hero. Salah. Evos 3 Magic. Oke, Evos 3 Magic. Talia. Onyx lebih balance. Lebih balance. Oke, dua untuk Evos kenapa? Karena ini kayak Onyx lebih balance dari Evos Legends ya. Iya kah? Antara satu tim dengan ketebalan yang sangat-sangat tinggi dan juga damage yang sangat-sangat besar diambil oleh Evos Legends. Baik, kalau begitu ini dia match kedua kita. Game yang pertama Evos Legends. Lah, kenapa di pause? Ya pastinya buat kalian semua sabar dulu, tahan dulu. Aduh. Dan kali kalau kita lihat kuatnya bermain sebagai leader di mid laner. Jadi sebenarnya lah gimana dong? Tapi ini kalau misalnya udah bisa guys. Oke guys. Implementasi mereka di game kita yang sekarang. 5 menit awal agresif untuk Evos Legends. Onyx Esports harus bisa. Ya bisa Onyx. Semoga menang kali ini. Oke. Jadi buat kalian semua pendukung dari Evos Legends dan juga Onyx Esports, jangan lupa di kolom komen kita dengan dukungan kalian dalam pertandingan untuk menang atau ikut dukungan terhadap seluruh player dan juga staff dan crew yang bertugas ya. Udah di Yudi ya guys. Aduh. Aduh. Yes, let's go. Tetap ini dia kita menuju ke game pertama di mana Rek sudah mulai mengganggu aja daerah jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi sementara itu kita dapat lane clover. Untungnya masih ada satu buah wings by wings dari seorang Fasya. Kalau guys, menurut kalian siapa nih first blood kali ini? Mencoba untuk dipaksakan aja. Aduh, hilang di sisi Lexans. Diganggu ini seperti yang tadi aku juga udah sempat mention. Kalau Sans nice Onyx. Nice. Oke, nice. Juga tumbang kali ini. 2 point kill berhasil. Wih, siapa tuh yang mati sama tower yang datang dari Kimoy kali ini Papua. Oke, di satu sisi kita tadi ngelihat bagaimana. Oke, berarti first blood Onyx guys. Tadi yang mati sama tower siapa? Pulang ke rumahnya. Pulang ke base. Itu siapa? Astaga. Kiboy. Astaga Kiboy, Kiboy. Tidak boleh terjadi untuk Evos Legends. Terkadang mereka ini banget Kiboy. Overextend dan terpanis dan terlihat juga kali mereka harus tertinggal dari segi kill point. Tapi kill point masih dapat kill point juga terutama untuk di menit-menit awal. Aduh. Tapi secara komposisi ya, karena dengan begitu banyak yang main di kill point. Onyx cewek mati nih. Evos Legends gue rasa perhatian kamu akan menjadi faktor paling yang kita bisa dapatkan dulu. Yuk semangat ya Onyx. Oke, ini dia Tartan ya. Sementara itu untuk kali ini udah ada satu battle sama Oke, nice. Tartan nih siapa nih dapat? Oke, Tartan menang Onyx juga guys. Dari Onyx kita lihat yang menang match pertama siapa ya? Evos atau Onyx? Yes, tadi yang judi berarti yang oleh Sun. Sementara itu lihat bagaimana gold shield dia rapat. Mana delay guys? Coba untuk di repress coba guys. Semuanya oleh Francis bersama dengan ada Blover pada Razor di pop up CW. Terkena sedikit damage tapi ingat ini masih early, belum terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Pasha. Sementara itu anti match 1v1 situation di arah top lane dengan adanya Praxia Boots pakai apa sih guys? Aduh dengan boots yang menggunakan Baxia. Oh Baxia, Baxia. Hero apa tuh Baxia? Bener, bener. Sepi-sepi dominan aja yang 30% itu bisa membantu ataupun mengurangi radius dan juga regenerasi. Hilang sudah Parsia di mana kali ini? Tiga orang sekaligus mendapatkan Sapphire tersebut. Ada fans di bagian belakang, para pelawan di dalam dirinya. Dia pun berlainan ronde yang dimiliki dan pergi dulu ke arah berbeda untuk melakukan parkingan. Yes, melakukan farming terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana dari Drian mencoba untuk mencuri satu dua orang kursa dan berhasil bahkan Wan mencoba untuk zoning sambil menunggu. Gak tahu sih dia menang siapa, punya semangat, Evos only. Dan ini dia ada surprise attack juga dari Kiboy. Oke bagus Kiboy. Karena depan dibalaskan juga. Kiboy tadi kenapa ya? Mengingat ini masih menit keempat, mereka masih butuh banget farming atau jungling dulu dari kedua belah jungle, tapi Sans sudah mengantongi nyawa keduanya berupa immortal. Dari patung main clover, nawis pawisnya dan juga merasa berhasil takut guys dari Onyx Cewek dan juga Kiboy harus bermain lebih hati-hati lagi kali ini 40.
Oke, ini dia. Masih santai aja kolam. Iya, Kang Alek, coba kurilog dulu ya, guys. Kolam permainan nah, dulu begitu agresif dan udah kurilog ya, guys. Sampai juga untuk melihat bagaimana pola jauh dari satu. Nah, udah kurilog. Mencoba untuk mendapatkan langsung ke Persik, tapi ternyata Persik masih memiliki Rodo. Ivo startel lagi dong. Area jangkauan injektor dan selamat dengan membalaskan satu rapsodinya. Wow, ini dia turtle-nya pun langsung berhasil diamankan oleh Persik. Masih ada di area. Kena enggak tadi turtle-nya? Dengan 4 player yang dikit oleh bos, mereka masuk lagi ke dalam area defensif yang mereka miliki masing-masing talinya. Waduh. Yes, masih bisa untuk melakukan jual beli serangan dari kedua belah tim. Mereka enggak mau terlalu rusuh, tapi di sisi bottom lane dapat invest lagi dapat dapat oke untuk mempertahankan satu outer turret ya, tapi ini dia gempuran gigi ya, dari bagus. Nice. Dilan semangat Dilan. Ini Mila yang mendukung nih. Semangat. Nyawa yang cukup sepadan di arah bottom lane menurut aku, tapi masih mau lebih dari Yuan. Coba untuk memaksakan aja ke pressure. Bowie sudah membawa pejector. Wih gila. Darahnya kenapa bisa gitu ya guys? Kalau aku udah mati. Bisa selamat. Gila Yuan GG. Masih bisa selamat. Ultimate-nya ada di atas dan masih juga santai untuk sendirian kali ini. Sementara itu dari Persik berhasil kali akan mendapatkan satu pemain dikit oleh pemain dari Onyx Sport. Sementara itu untuk purple buff-nya akan berhasil diamankan oleh CW. Oke, Elise-nya punya purple buff di menit ke-6. Oh, itu multi ya? Dia untuk masuk ke dalam area pertahanan untuk bisa menjadi dengan blown O-nya. Oh, bahwa ini dia item-nya dan juga lover di papan habis-habisan dari tadi. Ya, kalian bisa lihat bagaimana item, first item bahkan untuk barat dari dia. Radiant Armor, dia akan banyak banget ya pakai stiker. Oh, memang menekan uang dengan dirinya yang berada di mid lane. Dan sudah ada juga Dreadnought Armor yang biasanya tidak diselesaikan. 11-7 lah, beda tipis dong. Jadi Onyx Esports mereka benar-benar mempertebal semua hero yang mereka tahu. Yo Esports, semangat Onyx. Legends, mereka harus membeli item-item damage terlebih dahulu. Hunter Strike sudah terpantau berada di versi kali ini. Kursor. Oke, ultimate. Nice! Sans! Aduh! Tapi 20 ring oleh Dreadnought, saya melata. Sebentar lagi versi dilompat. Iya, bagus, geprek, oke, bagus, nice. Gila, oke, nice. Tidak bisa lagi bertahan, ada 3 player di bagian atas sementara wannya di area tengah. Dengan satu plexusnya, dia masih bisa menghindar dan juga mengkocek pergerakan dan jauh head. Ada satu untuk rank baru, bisa melihat dari kejauhan, belum bisa memberikan backup-an karena udah gak ada siapa-siapa lagi di situ. Kecuali satu ultra tarik yang harus dia hidup. Ya, semoga menang nih. Yes, dan kali ini lihat bagaimana posisi dari seorang Rian. Cara bisa-bisa ngelawan teman dari Ivo. Ultimate jadi ini terdepan mencoba untuk menahan damage atau kekurangan dari teman-teman Oni. Sementara itu kita melihat bagaimana Tarto udah mulai di start. Nah nih, Tarto ini. Kali ini Ivo nampaknya harus berserah. Gak melakukan kontak sedikit pun karena memang Tarto benar-benar didominasi. Sementara itu, dia ada free space. Walker, di area bottom lane berhasil mendapatkan satu dua objek vital. Ayo boot e-sport. Kali ini coba untuk kembali ya. Lagi untuk oke, okay, meta evolve lagi, guys. Kita masukin menit ke-8 sebentar meta lagi. Meta evolve lagi. Sebenarnya ini belum terlalu jauh berbeda. Hanya berbeda 1000. Oke. Okay. Apa ya nih? Kesalahan teknis lagi kah atau apa, guys? Mereka ingin oh enggak, ternyata emang di pause, guys. Kita tahu harus dibawa sampai ke late game. Ketika mendapatkan item yang ke-6, dia akan menginjak di power dari hero tersebut. Jadi, tapi menurut untuk Elisha jadi balance-nya selesai, ada layar armor, ada takut juga. Oh enggak, masalah teknis lagi. Bisa berkenaan physical damage juga. Aduh. Ini ada rahasia, jadi kenapa ya? Tebel-tebel semuanya. Untuk tema kita hari ini, tebel lawan mungkin damage. Berapa besar yang bisa dikeluarkan untuk Evo sendiri. Karena apakah nanti ya ujung-ujungnya Ranger bisa hilang ya. Sumpah! Tadi kan ada yang bilang meta EVOS. Berarti EVOS yang menang, katanya gitu. Kenapa disalahin ya, guys? Juga itu cuma ikut-ikutin orang-orang. Pemain ini segi GPM, kill participation, tidak terlalu jauh. Tapi untuk KDA-nya, cewek 7,3. Over, hanya diangkat 7,8. Jadi cukup jauh, oke. Berbeda. Mungkin kita kategorikan dari cewek sendiri, pemilihan dari hero-nya dia. Yang bisa mendapatkan point kill seperti tadi.
zodiak yang dipakai ya untuk cewek. Jangan ikutin guys. Walah, oke, aku gak ikutin. Kira tuh apa? Emang sama kayak gitu, maaf guys, aku gak tahu. Tapi untuk kali ini dia menggunakan Esperanza, jadi masih untuk semi-semi defensif harus terjadi baru bisa efektif. Cair dulu, nantilah, belum beres. Oke guys, mulai lagi guys. Di game yang pertama di match kita yang kedua, Drian dengan Baratsnya baik banget tadi di mana Persik berhasil dia telan. Clover di bawah masih mendapatkan tekanan yang begitu banyak dari pemain yang dimiliki oleh Onyx Sport 73 poin ke sementara. Di tengah Wan yang mencoba untuk memberikan sebuah inisiatif terhadap Drian. Drian aduh aduh. Dan juga masuk ke dalam barisan pertahanan yang sudah dibangun oleh pemain Onyx Sport lainnya. Yes, kali ini dari seorang Sans juga dia masih fokus untuk mengumpulkan. Tegang ya guys, sumpah takut banget kalah. Yuk, bisa yuk Oni. Kill yang berhasil dikantongi Sans kali ini cukup kenyang. Walaupun di sisi lain masih bisa dikejar dari skill level dan juga network oleh EVOS. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus-terusan kayak gini, EVOS akankah mereka berada di posisi yang kurang memuaskan. Tapi ini dia yang menang. Tapi ternyata masih bisa di-dodge, masih bisa di-hindari. Aduh, Widi, gila GG Widi. Aduh, hati-hati, San. Gila, GG EVOS. Ini dia teman-teman dari Onyx begitu sustain, begitu tebal. Itu kenapa masih bisa menahan kekurangan dari EVOS Legends. Tapi, penahanan pasti EVOS kali ini sudah mulai melidik kembali ke permainannya. Bahkan nanti match berhasil. Udah ngepus. Selanjutnya untuk memasukkan satu lagi objek kita Tiana dan top lane. Yap, ini adalah bentuk bagaimana Clover udah join the fight. Ya kan, dimana ada EVOS komen lebih banyak guys. Jangan minumnya diberikan dia memang tebal-tebal dari Onyx Sport. Tapi kalau 4 tetesan dari Federal Strike itu ditelan semua, itu juga bakal terkikis habis ya Om Bawa ya. Betul sih, dengan Parsha yang dipakai tadi. Hati-hati, aduh. Jadi mereka harus menyelesaikan item terlebih dahulu sebelum membuka teamfight dulu. Iya, jadi udah berkali-kali dan sekarang Clover-nya udah mulai masuk ke dalam fight-nya. Udah mulai guys, coba mulai untuk meninggalkan sebuah parameter terhadap timnya. Ini pastinya dia parameter yang dia ciptakan akan membuat pemain Onyx Sport itu mundur. Tidak akan ada yang mau masuk ke dalam satu lingkaran federasi kecuali mereka memang mengadu nasib untuk bisa mendapatkan dan juga mengganggu untuk Parsha itu sendiri. Yes, dan ini bagaimana dari teman-teman Onyx nampaknya masih menunggu aja peluang set up dan players kumpul live mandiri masih dipegang oleh seorang Persik yang mana Granger kita tahu farmingnya dia cukup cepat banget ya. Orang Saudi ini membuat dia cukup kaya di area pertama atau peringkat pertama untuk gold player, tapi sementara itu anti match dengan satu volume besarin high mobility dia bisa berlokasi dengan mudahnya karena mid lane juga untuk ringgru kembali bersama teman-temannya dari ini. Aduh Drian coba untuk dicari dan tetap saja karena kalau kami match ready always start dari anti match yang gagal. Aduh 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 aduh. Hampir aja memecahkan immortal yang dimiliki oleh Sans. Wow. Flashshot yang on point banget. Cuma tadi warnanya cukup panjang ya Om Bawa, dimana mereka semakin terlihat ada damage yang besar tapi sulit untuk menembus SP yang tebal. Pertarungannya akan kembali pecah lagi. Terlihat ada Flashshot yang digunakan RRS dalam memberikan peninggalan lindungan terhadap satu player yang ada dalam timnya yaitu Wan. Sementara itu udah ada dalam welcome diputar di dalam dilepain versi yang kau pergi kemana. Ada misil expert juga tapi tidak ada follow up damage lagi dan versi yang masih bisa bertahan. Sementara itu bagian dari teammate yang pertimbangan aku tahu guys Wan udah di dalam rumputan. Wan ya pun mau pergi ke arah yang berbeda. Sementara itu mau kita lihat lagi ada REKT yang masih santai untuk masuk di dalam rumputan dan juga membuat pemain Onyx tidak bisa maju dan masuk ke dalam. Tegang sekali nih guys. Onyx semangat. Reset sekali lagi dan EVOS mereka gak boleh semangat Onyx. Untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama disini mereka harus ulur waktunya. Tapi seberapa lama mereka bisa mengulurkan Onyx kalau dalam kemampuan mereka untuk
nge-regen HP-nya cukup besar, bahkan Sanji masih mempertahankan immortality-nya dia. Jadi harus berhati-hati banget untuk EVOS Legends, dan kalian kalau mereka tidak kenal figure sama sekali untuk mendapatkan lore, hanya poking hanya berusaha untuk menciptakan salah satu dan sekali lagi situasi masih terkeriset sekarang. Untung dia immortalnya pecah dan ternyata masih selamat ke belakang untuk Sanji pula. Oke, ini dia ada pergerakan 3 player yang dikenal oleh Ivo juga, duanya malah gak support sekaligus. Tapi dengan item yang udah dimiliki, ini ada pergerakan dari Kwe juga berada di pemain depan. Ada pelopor yang udah siap untuk standby mencari posisi. Tapi harus mundur aja, harusnya beberapa pemain, tapi tidak dengan Boots loh, Pak. Yes, Boots. Apa yang terjadi dalam di sana, cewek yang terkait off juga kali ini. Jadi lore-nya dua rasa disini post, mereka sudah bisa mulai start. Lore-nya ketinggalan guys. Yang pertama mereka di off, mereka defisit satu dan itu adalah satu hero yang paling penting untuk pasal lore di sport sekarang. Mereka juga banyak yang sama dengan analisnya adalah untuk lore di sport. Oke, Yogi, dan sekarang kita lihat cowoknya penerbangan yang awal dan mereka tim di luar dan sedikit lagi yang di luar lore-nya siapa yang akan menang. Kenapa lagi sedikit lagi yang di luar lore-nya siapa yang akan menang. Gila, GG kali bos. Ayo Onyx semangat. Yes, tumbangnya 3 pemain dan Onyx Legend bahkan cuma kehilangan 1 buah. Yo Izayo, mereka mendapatkan Lord. Ini mengakibatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda untuk EVOS Legends. Tapi tunggu dulu, ada snack time, fourth moment game favorit kamu di snack video. Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial dong. Untuk aplikasi snack video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang ada di App Store dan juga di Google Play Store. Maka langsung aja buruan di download, tapi kita back to the game sudah download. Dibilang Onyx harus pakai baju ini, harus pakai baju kuning. Yang ingin menyisakan satu poin di terpar aja, Papulo. Yap, ini dia Lord udah siap untuk masuk ke depannya dan menabrak. Hati-hati. Kita lihat dulu, Game kedua untuk melakukan agresif dari early.